slow, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... Ronaldo buktikan usia bukan halangan, menyalip Maradona dan terus dominasi sepak bola internasional. Cristiano Ronaldo makin menunjukkan kalau usia hanyalah angka. Di usia 39 tahun, dia nggak hanya terus tampil dominan, tapi juga bikin legenda-legenda besar seperti Diego Maradona dan Lionel Messi kelihatan sepele. Siapa sangka, meskipun sudah berusia hampir 40 tahun, Ronaldo masih bisa tampil dengan kemampuan yang luar biasa. Ronaldo, yang selama ini jadi rival utama Messi dalam dunia sepak bola modern, terus memperlihatkan konsistensi dan ambisinya yang nggak pernah padam. Sosok mega bintang ini bukan cuma dikenal sebagai pencetak gol ulung, tapi juga sebagai panutan bagi para pemain muda di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, dia nggak hanya meraih trofi di level klub, tapi juga mencatatkan sejarah bersama timnas Portugal. Dari Manchester United, Real Madrid hingga Juventus, Ronaldo telah mengukir prestasi yang nggak bisa diremehkan. Dan nggak hanya di level klub, di timnas Portugal pun, Ronaldo turut mempersembahkan trofi bergengsi, seperti Euro 2016 dan UEFA Nations League. Pencapaian pribadi, Cristiano Ronaldo adalah pemain dengan raihan Ballon d'Or terbanyak kedua setelah Messi. Dan sudah mengoleksi 5 trofi bola emas sepanjang karirnya. Tapi meskipun sudah berusia 39 tahun, banyak yang mulai meragukan apakah dia masih bisa mempertahankan level permainan terbaiknya. Ada anggapan bahwa ia sudah tidak setajam dulu, terutama saat berada di Real Madrid. Tapi Ronaldo justru membuktikan sebaliknya. Pada laga Portugal melawan Polandia di ajang UEFA Nations League 2024-2025, CR7 menunjukkan kalau dia masih tetap tajam. Di laga yang berlangsung pada 15 November 2024, Ronaldo mencetak 2 gol spektakuler. Satu lewat titik putih pada menit ke-72 dan satu lagi lewat tendangan salto pada menit ke-87. 2 gol tersebut membawa Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah pertandingan internasional. Saat ini Ronaldo sudah mencetak 135 gol untuk timnas Portugal. Dengan 35 gol diantaranya tercipta setelah usia 35 tahun. Lebih banyak dari seluruh gol yang dicetak oleh Maradona untuk timnas Argentina. Sepanjang karirnya, Maradona hanya mencetak 34 gol dari 91 caps untuk La Albiceleste. Dengan pencapaian seperti ini, bisa dibilang Ronaldo nggak hanya menyalip Maradona, tapi juga tetap membuktikan bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah. Jadi, meskipun sudah berusia 39 tahun, Ronaldo masih layak jadi bintang yang terus menginspirasi dan menunjukkan kalau dirinya jauh dari kata pensiun. Zlatan Ibrahimovic sindir Cristiano Ronaldo. Gabung Al Nassr dan main di Liga Pro Saudi dianggap turunkan level CR7. Pada tahun 2023, dunia sepak bola sempat dihebohkan oleh pernyataan kontroversial Zlatan Ibrahimovic yang tampaknya menyindir keputusan Cristiano Ronaldo untuk pindah ke Liga Pro Saudi. Kepindahan Ronaldo ke Al Nassr terjadi setelah kontraknya dengan Manchester United diputus secara bersama-sama, menyusul perselisihan publik yang panas. Langkah tersebut menjadi sorotan besar karena Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa dengan 5 gelar Ballon d'Or. Setelah Piala Dunia di Qatar, Ronaldo memilih Timur Tengah sebagai destinasi berikutnya dalam karirnya. Banyak yang melihat ini sebagai langkah besar bagi Liga Pro Saudi dalam meningkatkan profil mereka di kancah internasional. Namun, tidak semua setuju dengan keputusan CR7, termasuk Zlatan Ibrahimovic. Dikutip dari Sportkida, dalam wawancara eksklusif dengan Piers Morgan Uncensored, Ibrahimovic menyatakan ketidaksetujuannya secara tersirat terhadap pilihan Ronaldo tersebut. Sang bintang Swedia yang juga pernah mendapat tawaran dari liga-liga besar di Asia mengungkapkan pandangannya tentang pentingnya menyelesaikan karir di panggung besar. Aku juga pernah mendapat tawaran dari Cina dan Saudi, tapi pertanyaannya adalah, apa yang kamu inginkan? Apa tujuanmu? Kata Ibrahimovic. Seperti yang pernah kukatakan sebelumnya, beberapa pemain harus mengakhiri karir mereka di panggung besar, karena itulah puncak karir mereka, ungkapnya.
Sindiran ini dengan jelas mengarah pada keputusan Ronaldo yang memilih Liga Pro Saudi yang dianggap sebagian orang tidak setara dengan liga-liga top Eropa. Ibrahimovic tampaknya menegaskan bahwa seorang pemain sekelas Ronaldo seharusnya mengakhiri karirnya di liga elit, bukan di liga yang dianggap kurang kompetitif seperti Liga Pro Saudi. Namun terlepas dari komentar pedas Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo tetap membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Di usia 39 tahun, CR7 terus mencetak gol demi gol bersama Al Nassr dan timnas Portugal. Meski bermain di liga yang kerap dianggap di bawah standar liga-liga top Eropa, Ronaldo tetap menunjukkan performa yang luar biasa. Keputusannya untuk bermain di Saudi tidak mengurangi kapasitasnya sebagai salah satu pencetak gol terhebat dalam sejarah sepak bola. Hingga saat ini, Ronaldo telah mencetak 906 gol sepanjang karirnya. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan menjadikannya sebagai pemain paling produktif dalam sejarah sepak bola. Kritik tajam terus berdatangan. Kylian Mbappe harus cepat beradaptasi dengan Real Madrid. Kylian Mbappe harus segera beradaptasi dengan Real Madrid. Penyerang timnas Prancis itu kini dapat banyak serangan kritik tajam karena dianggap tidak bermain sesuai ekspektasi. Dia menghadapi kritik keras di Prancis dan Spanyol karena dia tidak dalam performa terbaiknya. Saat ini dia tidak menjadi penentu bagi Real Madrid dan tidak mencetak gol atau menciptakan banyak peluang untuk membobol gawang lawan, kata Robert Pires, dikutip dari Tribal Football. Mantan pemain Arsenal itu menilai para penggemar Real Madrid memiliki ekspektasi tinggi dengan kedatangan Mbappe. Karena di klub sebelumnya, Paris Saint-Germain, dia menjadi pemeran penting. Para penggemar Madrid memiliki harapan yang tinggi terhadap Mbappe sejak kedatangannya. Namun, berganti negara, tim dan rekan setim bukanlah hal yang mudah, terutama jika menyangkut klub dengan pemain-pemain terbaik di planet ini, imbuhnya. Robert Pires berharap Mbappe bisa menghadapi kritik yang terus berdatangan kepadanya dengan menunjukkan performa terbaik, karena bagaimanapun dia memiliki kualitas. Mbappe harus menghadapi kritik-kritik ini, mengubah gaya permainannya, mengakui bahwa dia tidak dalam performa terbaiknya, dan meningkatkan penampilan, tutur Pires. Tidak maksimalnya Mbappe di Madrid memunculkan anggapan jika sang pemain telah salah mengambil keputusan. Dia gabung dengan Los Blancos ketika Vinicius Junior dalam performa terbaik. Mbappe harus beradaptasi dengan situasi ini dan berbagai kritik. Menolak Real Madrid sulit bagi pemain manapun. Solusinya adalah bagi Mbappe untuk beradaptasi dengan gaya taktis Real Madrid dan merupakan tugas pelatih Carlo Ancelotti untuk menemukan solusi taktis yang sesuai untuk Mbappe dan Vinicius.